Oh. Yep. Latihan yang sangat menyenangkan. Oh, sudah lelah, Tigers? Hayolah, kita lakukan satu ronde lagi. Jangan berlebihan, Treko. Kita juga butuh istirahat. Aku tahu apa yang kulakukan. Hai Draco, apa semua aman? Johnny, kami sedang berlatih dan kami mengalami kecelakaan. Tolong kirim bantuan. Jangan khawatir sobat, aku tahu harus bagaimana. Hai Johnny. Bulldozer, pasukan penyelamat membutuhkanmu. Tentu saja. Jangan khawatir, akan kuatasi Johnny. Aku cuti sehari dan mereka bertingkah begini. Guys, Bill, tolong. Treko membuat tanah longsor dan sekarang kita terjebak. Secara tidak sengaja menyebabkan tanah longsor. Sedikit lagi, Bill. Semua orang oke? Suara apa itu? Ayolah. Oh, tidak. Belalaiku rusak. Kita terjebak. Jangan khawatir, guys. Aku akan mengeluarkanmu. Yeay, kau bisa, Draco. Astaga, jangan lagi. Bagaimana kita bisa pergi sekarang? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Hai Tigers, kau baik-baik saja? Johnny, kami semua terjebak dalam lumpur. Aku butuh bantuanmu untuk keluar. Aku mengerti. Mengaktifkan power up. Jauh lebih baik. Mari kita bereskan. Wow, selesaikan ini, bro. Aku akan mengeluarkan Bill dulu. Dia bisa membantu Treko. Oh. Yeah.
Iya, kerja bagus, Tigers. Saatnya mengeluarkan keduanya. Sedikit lagi. Bagus, Bill. Akhirnya semuanya baik-baik saja. Ya, tadi itu sesi latihan yang menegangkan. Itu bukan aku. Halo. Selamat tinggal. Ayo makhluk manisku, ayo kita akhiri liburan bodoh ini. Kuberitahu ya, Katie, ini adalah coklat panas terbaik buatanmu. Maaf, tapi sepertinya resepmu terlalu manis. Berhenti sekarang, Vicky. Kalian selalu merusak kesenanganku. Aha! Hai, Draco. Apa kamu baik-baik saja? Johnny, Vicky menciptakan clue jahat Batfly untuk bantu hancurkan Natal. Merusak saat terbaik tahun ini tidak akan kubiarkan. Hai, Johnny. Teman-teman, Vicky berencana untuk menghancurkan Natal. Apa? Jangan khawatir, Johnny. Akan kami atasi. Ada apa dengan garis kecil jahat itu? Mengerikan. Ya, itu pendapatmu. Itu terlihat sangat sempurna, sayangku. Tidak akan kubiarkan kamu dan kembaran jahatku merusak Natal. Kamu sangat membosankan. Lebih buruk dari dugaanku. Mereka terlalu banyak. Hei, ayo bagi tugas. Kamu kejar kembaran jahat dan aku mengejar Vicky. Draco, apa yang mereka lakukan padamu? Mereka menangkapku dan membawa ke sini untuk bantu mereka. Tapi aku tak melakukannya, jadi aku terjebak. Itu untuk mengacaukan Natal. Kami tak akan membiarkanmu melakukan ini, Vicky. Selamat Natal, Lima Bodoh.
Oh tidak, bagaimana ini? Sepertinya kau harus cepat tangkap Vicky Batfly. Hai Batfly, semuanya aman? Johnny, aku butuh bantuanmu untuk kalahkan Vicky dan kembarannya. Baiklah, mengaktifkan Power Up. Itu dia. Kamu kembali lagi, burung? Woohoo! Yeah. Ayo, Batfly, kita tak bisa tahan lebih lama lagi. Vicky, kau sendirian sekarang. Apa kalian pikir aku tidak akan punya rencana B? Anak ini benar-benar jahat. Jahat kataku. Ini dia teman-teman, coklat panas untuk menghangatkan kalian. Hah? Sepertinya tidak. Hah? Hah? Kami tidak akan membiarkanmu merusak Natal kami, Vicky. Merusaknya? Oh, aku hanya membuatnya lebih seru. Tidak akan lolos dengan ini. Hai, Kathy. Semuanya aman? Johnny, ini mengerikan. Vicky dan Tigers jahat membekukan semuanya. Gadis jahat itu. Jangan khawatir. Aku tahu harus memanggil siapa. Hai, Johnny. Vicky memanfaatkan Tigers jahat untuk merusak Natal. Kamu harus menghentikannya. Kami tahu. Kita harus temukan Vicky sebelum semua memburuk. Lebih buruk? Bagaimana bisa lebih buruk dari ini? Kurasa kau baru saja dapat jawaban, Draco. Apa yang sedang kamu lakukan, sayangku? Hentikan omong kosongmu, Vicky. Kenapa membosankan sekali, kadal kecil? Aku juga punya trik, gadis kecil. Sudah cukup. Hentikan anime bodoh. Ha!
tidak dalam pengawasanku. Hello, hey. Kutangkap kau. Ha! Terima saja kekalahanmu, Vicky. Kau kalah. Tidak akan. Tangkap dia, harimau. Tidak. Draco. Ada apa, sayangku? Sudah lelah? Aku butuh bantuan. Hai, Tiger. Semuanya aman? Johnny, kembaran jahatku membekukan Draco dan aku sendirian. Aku mengerti, sobat. Mengaktifkan power up. Sekarang kita bicara. Kalian tidak akan menang kali ini, anima bodoh. Dan aku kembali lagi. Draco, kau alihkan perhatian mereka, dan aku akan tangkap. Hah? Dasar kucing bodoh. Au! Ini yang kau dapat dari kesalahanmu. Aku akan balas dendam. Lihat saja nanti. Au! Oh, tidak lagi. Aha. Terima kasih. Ini Johnny, aku siap membantu. Johnny, kami butuh bantuan. Vicky telah mencuri coklat panas kita dan dia membekukan Rhinotrax dan Bob untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, Katie. Akan kuatasi. Hai, Johnny. Halo, Bulldozer. Vicky membuat masalah lagi di kota. Kau harus hentikan dia. Siap, laksanakan. Bulldozer, di sini. Lihat, Vicky membekukannya. Tentu. Terima kasih, Bulldozer. Sama-sama. Tapi mana coklat panasnya? Vicky mengambilnya. Tidak. Jangan khawatir, akan kudapatkan kembali.
sangat jenius. Hah? Banteng mekanik ada di sini. Paksakan itu. Dan satu lagi. Yuhu. Kekuatan lebih. Baiki, butuh lebih dari itu untuk menghentikanku. Bagaimana dengan ini? Kau terlihat lucu seperti banteng mekanis. Halo, Bildoser. Baiklah, aku akan mengirim bantuan untukmu. Hai, Willowfan. Bisakah kau pergi ke kota dan membantu Bildoser? Tentu. Aku akan mengurusnya. Bildoser, kau baik-baik saja? Wow, terima kasih, Willifant. Sama-sama. Dan sekarang, ayo rebut kembali coklat panasnya. Itu dia. Kita harus menangkapnya. Jangan khawatir, Willifant. Aku bisa menghancurkannya. Kenapa kau sangat bangga pada dirimu sendiri? Sekarang apa lagi, Animal Loser? Sekarang giliranku. Ayo kejar dia. Aku punya ide. Alihkan perhatian Vicky. Baik. Kena kau. Selamat tinggal, Animal Loser. Dia kabur. Tapi setidaknya kita punya coklat panas. Betul sekali. Ayo kembalikan ke Katie. Hai. Halo. Aku harus menunggu dalam antrian itu. Ayo. Selamat tinggal. Akhirnya, aku ingin coklat panasku. Maaf, semua sudah habis. Tidak! Aku jenius. Animatron akan segera menjadi milikku. Satu lagi zombie untuk pasukanku. Bob, kau baik saja? Tentu saja dia baik-baik saja. Bergerak, makhlukku. Hai, Rhinotrax. Apa yang bisa aku bantu? Vicky sedang membuat pasukan zombie. Dia mengubah setiap manusia.
Oh tidak, jangan khawatir, bantuan segera datang. Kita punya keadaan darurat. Kau harus segera hentikan si jahat Vicky. Baik. Kami siap. Hey, Joe! Tunggu, apa yang kau lakukan, temanku? Awas, ada satu lagi di sana. Mereka mengejar kita. Kemana dia pergi? Aku juga tidak tahu. Semuanya, ke pembangkit listrik. Para animaluster itu tidak akan punya tenaga. Oh tidak, jadi itu rencana jahatnya. Kita harus menghentikannya sekarang juga. Hati-hati, sungguh sekelompok orang bodoh. Animaful ada di sini, pergi dan tangkap mereka. Hati-hati, Tigers. Jangan melukainya. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Ayo, Tigers. Kita tangkap Vicky. Jangan khawatirkan mereka. Teruslah bekerja. Kita harus menemukan cara menghentikan Vicky tanpa melukai manusia. Sebaiknya aku menelpon Johnny. Hai, Tigers. Johnny, cepatlah. Aku butuh bantuan untuk menghentikan gadis kecil yang mengerikan itu. Baiklah, mengaktifkan power up. Sekarang kita bereskan. Ayo kawan, kualihkan perhatian para zombie dan kau ambil senjata Vicky. Baiklah. Halo, penjahat kecil. Mau bermain banteng kecil? Zombie, tangkap dia. Sekarang giliranku. Bulldozer. Apa? Yeay! Wow! Aku berhasil? Tentu saja kamu berhasil. apa yang terjadi? Hmm!
Tolong, rencana jahatku. Beraninya kau penjahat anima. Sepertinya aku harus membersihkan kota. Lagi? Apa yang terjadi? Oh tidak, seluruh badannya tertutup lendir. Ini sangat buruk. Hai Nora, apa yang bisa aku bantu? Johnny, Tigers menembakkan selain pelangi yang mengerikan di mana-mana. Tigers, aneh sekali. Hai Johnny. Tigers, kenapa kau menyerang kota? Apa? Aku belum pernah pindah dari sini. Aku bersumpah. Hai. Willowfan, bisakah kau ikut Tigers dan periksa apa yang terjadi di kota? Baiklah. Sangat kacau. Dari mana asalnya? Kita harus menemukan penyebab semua ini secepat mungkin. Jangan! Jangan, Tigers. Jangan serang aku. Kumohon. Tigers, anima car itu terlihat mirip denganmu. Kita harus menghentikan penipu jahat itu. Waspada terhadap lendir pelangi. Oh tidak, apakah kau baik-baik saja, Willowfan? Berhenti, tolong hentikan. Apa yang terjadi? Kau jadi gila, sobat? Pasti karena lendirnya. Tapi air itu membuat kau kembali normal. Kita tahu cara mengatasi kekacauan ini. Apa? Semuanya menjadi normal sekarang. Ya, tapi kita masih harus menangkap kembaran jahatmu. Kau benar. Ayo lakukan. Berhenti sekarang. Ayo, Willowfan. Kamu bisa. Oh tidak, ini buruk. Semuanya aman, Tigers. Johnny, itu adalah kembaran jahatku. Cepat, aku butuh bantuanmu untuk menghentikannya. Jangan khawatir, mengaktifkan power up. Mari kita selesaikan. Ayo kita lawan si kembar jahat itu. Itu hampir mengenaiku. Ini buruk.
Apa? Rasanya sangat aneh. Senang bisa kembali. Sekarang mari kita tangkap penipu itu. Yes. Ya. Ayo, Tiger, kau bisa menangkapnya. Ya, misi selesai. Itu akibatnya karena mengacau dengan slime. Kami tidak menyukai penipu jahat di sekitar sini. Dan aku tidak suka Animal Fools menangkap hewan peliharaanku. Wih, tadi itu batu paling terakhir, Rhino Trucks. Akhirnya. Sekarang kita bisa istirahat sebentar. Ayo. Ada apa, teman? Bab, kita terjebak di pasir hisap. Kita butuh bantuan yang cepat. Ini Johnny, apa yang bisa aku bantu? Johnny, kita butuh bantuan. Aku dan Rhino Trucks terjebak di dalam pasir hisap di gurun pasir. Jangan khawatir, teman. Aku tahu tim yang baik untuk tugas ini. Hai, Johnny. Bulldozer, Chocodile, Bob dan Rhino Trucks dalam masalah. Pergi ke gurun pasirnya sekarang. Baik, Johnny. Kami segera berangkat. Akhirnya, aku sudah mulai bosan. Lihat, Rhino, itu tim penyelamat. Kita selamat. Hey, bertahanlah teman-teman. Baiklah, Treko, ada rencana? Aku tahu. Aku menyamar. Anima Eagle sedang ada di sarangnya. Aku menyelam ke dalam pasir hisap. Aku berenang keluarkan mereka. Bagaimana kedengarannya? Bukankah terdengar seperti ide yang keren, Billy Boy? Bukankah itu sedikit berbahaya? Itulah yang membuat rencananya keren, teman. Ya, kita simpan sebagai plan B, okay? Tapi sekarang, aku akan melakukan ini sendiri. Baiklah. Ya, coba saja lakukan rencana membosankanmu sekarang. Puas? Duduk manis dan tenang, teman-teman. Tidak ada yang Bull tidak bisa lakukan. Pegang tandukku, Bob. Dapat. Mari kita mulai. Apa kau sudah selesai, teman? Mereka terlalu berat. Aku tak bisa menarik mereka. Tenang, kawan. Aku tahu cara memperbaikinya. Hei, buang batu-batu itu. Terlalu berat kalau tidak dibuang. Benar juga. Ayo coba, Rhino. Sedang kukerjakan. Kerja bagus. Tadi keren, Trekodal. Pemikiran yang bagus. Mungkin aku tidak terlalu buruk juga, kan? Kau benar, Treko. Maaf ya soal sebelumnya. Bukan masalah, kawan. Aku tahu terkadang buaya ini memang terlihat agak aneh. Kau aneh sekali, teman. Tapi kau sudah memberiku suatu ide. Aku tidak bisa melakukan ini, teman-teman. Ayo, Bob. Kau pasti bisa. Aku tidak mau meninggalkanmu di sini, Rhino. Aku tidak apa-apa. Aku yakin mereka akan menolongku sebentar lagi.
dapat. Duh, aku tidak apa, bahkan tidak ada luka sama sekali. Kerja bagus, Billy Boy. Tadi keren sekali. Sekarang, ayo bantu Rhino. Oh tidak, Rhino. Bulldozer tidak akan bisa menariknya keluar. Ia butuh bantuanku. Hai, Crocodile. Bagaimana misinya? Buruk, Johnny. Bob terselamatkan, tapi Rhino hampir tenggelam. Aku butuh kau. Tenang saja, temanku. Ini waktunya power up. Aku suka ini. Ayo lakukan, teman. Oke, di mana aku harus berpegangan? Oh, jackpot. Apa? Ayo. Ini mulai bekerja, teman. Berhasil. Kau berhasil, teman-teman. Kalian menyelamatkan kami. Terima kasih, Anima Team. Kalian hebat. Dan berterima kasihlah kepada turbin kerenku. Ya, Bulldozer juga sedikit membantu. Sebagai asisten hebatku. Lucu sekali. Sekarang tolong keluarkan aku. Ayolah, Bulldozer. Aku tenggelam, teman. Mengapa kau tidak keluar saja dengan turbin kerenmu itu? Pada akhirnya, aku hanya asistenmu saja, kan? Oke, baiklah. Kau menang. Bisakah kau keluarkan aku dari sini? Stop, Tigers. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Yes. Kau sempurna sekali, ciptaan indahku. Dengan versi jahat Tigers ini, aku akan membuat semua orang memusuhi Anima Carter hormat di kota ini. Aku dalam masalah serius. Aku harus meminta bantuan. Ini Johnny. Apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini Bob. Kau harus menghentikan Tigers. Aku sedang mengecat kursi di taman kota ketika dia mulai menghancurkan semuanya. Tigers, apa kau yakin? Ia tidak mungkin melakukan itu. Aku sangat yakin. Ia sedang mengejarku sekarang. Serahkan padaku, Bob. Aku akan mencari tahu yang terjadi. Halo, Johnny. Aku siap menjalankan misi. Tigers, apa yang kau lakukan? Bob menelpon dan mengatakan bahwa kau sedang menghancurkan kota. Apa? Itu tidak mungkin. Aku berada di pos ini seharian. Ini aneh sekali. Bob yakin sekali kalau itu kau. Biarkan aku yang menginvestigasi ini, Johnny. Aku akan menyelesaikan ini. Baiklah, teman. Aku percaya kau. Hah? Tidak ada orang di sini. Bob, apa itu kau? Tolong jangan sakiti aku. Ayolah, Bob. Ini aku. Apa yang terjadi? Menurutmu saja. Tadi kau sangat menakutiku. Apa yang kau bicarakan? Jangan pura-pura tidak tahu. Aku lihat tadi kau baru pergi dari restorannya Kitty. Sepertinya ada yang sedang berpura-pura menjadi aku. Aku harus menghentikan dia. Katie, apa yang terjadi? Apa katamu? Ini ulah kau. Hah? Jangan berbohong padaku, Tigers. Di mana kau taruh semua es krimku? Di mana? Bukan aku yang melakukannya, Katie. Pasti ulah kembaran jahatku. Ya ampun, jika aku tidak segera menghentikan ini, semua pasti akan membenciku.
Hah? Apa itu? Tentu saja, es krim curiannya pasti meleleh. Dan ia meninggalkan jejak. Jika aku mengikutinya, aku yakin akan menemukan pelakunya. Kembalikan semua es krimku ya. Kerja bagus, kucing manis. Ya ampun, aku lebih pintar dari yang kubayangkan. Apa kau yakin soal itu? Wah, wah, wah. Ini ya animakar paling dibenci sedunia. Rencana konyolmu sudah berakhir, Vicky. Benarkah? Ya ampun. Kau tidak bisa bergerak, kucing kecil. Jangan khawatir. Kembaran ini akan membuat semua orang ingat kelakuan jahatmu. Ayo kembaran, ayo kabur dari si konyol ini. Dadah, anima fuk. Anak menyebalkan dan anima tiger palsu itu. Aku tidak akan bisa lolos sendirian. Aku harus menelpon Johnny. Tigers, apa penjahatnya tertangkap? Johnny, aku butuh bantuanmu. Vicky membuat kekacauan dan menggunakan kembaran jahat. Aku, dan sekarang menjebakku dengan benda ini. Oh tidak, ini buruk sekali. Baiklah, jangan takut Tigers. Kau akan lolos dari tempat itu seperti roket. Turbo dan Monster Wheels, keren! Ayo pikir, siapa yang bisa kita kerjai sekarang? Hah? Apa itu? Halo, Vicky. Sudah lama tak jumpa? Tidak mungkin. Animaful itu keluar dari jebakan slimeku. Ya, jika ia tidak mau belajar, aku yang akan membuatnya. Menyerahlah, Vicky. Trik lama itu tak akan mempan lagi untukku. Jangan khawatir, Katie. Mereka pasti akan mengembalikan es krimmu. Oh tidak, ia kembali. Tiger jahatnya kembali. Mereka ada dua? Oke, sekarang atau tidak sama sekali? Tidak mungkin. Perjalanan konyolmu sudah berakhir, Vicky. Ah! Hei, keluarkan aku sekarang. Dasar kucing belang betong. Es krim buatanmu enak sekali, Katie. Terima kasih, Tigers. Kami minta maaf, Tigers. Harusnya kami percaya denganmu. Tidak apa-apa, teman. Lagi pula, kalian juga telah memberi ide bagus untuk membedakan Tigers yang asli dan palsu. Tunggu sebentar. Aku tahu kenapa Tigers palsu diberi kumis, tapi kenapa aku juga? Wow, anginnya kencang sekali hari ini. Sepertinya bukan waktu yang tepat untuk terbang. Tapi aku harus mengantar semua paket ini ke Animatown. Semua orang mengandalkanku. Jika aku cepat, aku bisa sampai lebih awal. Wah! Aku akan jatuh. Aku butuh bantuan. Ini Johnny. Apa yang bisa aku bantu? Johnny, ini Miguel. Mesinku rusak dan aku akan menabrak tebing di depanku. Aku butuh bantuanmu. Oh tidak, tunggu ya Miguel. Bantuan akan segera datang. Hai Johnny. Batfly, you loser. Ada keadaan darurat di gurun pasir dan Miguel dalam masalah. Tak bisa membuang waktu. Siap laksanakan. Ayo Billy. Jangan khawatir Johnny, kami siap menangani. Tidak, ia kan sangat kesakitan.
Oke, Bulldozer. Aku akan mencoba mengubah arah Meagle dan kau cari tempat mendarat aman untuknya. Bagaimana menurutmu? Aku sangat setuju. Ayo segera laksanakan. Oh, Batfly. Aku senang sekali kau di sini. Jangan takut, Meagle. Ini akan jadi yang mulus dan paling aman. Huh? Tenang teman, kita hanya harus berbelok sebelum kita menabrak. Baiklah, sekarang ayo lihat apa yang Bill sudah siapkan untuk kita. Kolamnya terlihat aman, ide yang bagus, Bulldozer. Baiklah teman, ayo lakukan ini. Siapkan dirimu untuk mendarat, Meagle. Apa? Meagle, Batfly, apa kalian tahu apa? Kau sangat membantu kita hari ini, Billy. Tadi keren sekali. Terima kasih banyak, tim penyelamat. Kalian penyelamatku. Oh, bukan apa-apa kok, Meagle. Tapi sepertinya kau harus tetap mengecek turbinmu. Iya, dan bukan hanya itu. Aku masih harus mengirim semua itu. Tapi aku rasa aku tidak bisa. Jangan khawatir, teman. Kami yang akan mengurusnya. Batfly, bagaimana jika aku menderek Meagle ke bengkelnya Nora? Dan kau yang mengantar semua paketnya. Kerja tim, aku suka. Ayo lakukan sekarang. Yep. Aku siap untuk berangkat. Bagaimana denganmu, Batfly? Bebannya sedikit berat, tapi aku pasti bisa. Apa kau yakin kau bisa? Aku sedikit lebih besar darimu. Dan anginnya terlihat sangat berbahaya. Ini seperti mengangkat dulu. Aku akan kembali dalam sekejap, lihat saja. Baiklah, ayo teman-teman. Dah. Aku segera kembali ke markas, Johnny. Aku baru saja mengantar Meagle ke bengkel. Mereka bilang kalau ia akan pulih dalam waktu yang cepat. Kerja bagus, Bulldozer. Apa kau sudah dengar kabar dari Batfly? Kami sudah cukup lama berpisah. Benar juga. Aku akan memeriksa kabarnya. Hey, Batfly. Bagaimana kabar dirimu? Johnny, kalau boleh jujur, aku sedikit kewalahan. Kau harus kembali sekarang, Batfly. Terbang dengan angin seperti itu sangat berbahaya. Tidak mau, Johnny. Kita tidak bisa mengecewakan yang lain. Tadi sedikit seram. Jika semua paket itu tidak bisa ditunda, kau butuh sedikit bantuan. Turbo baru, ini baru keren. Yay, ini baru yang dinamakan bantuan. Dengan alat seperti ini, aku akan mengantar paket dengan cepat. Wow. Aku sudah selesai, Johnny. Kerja bagus, Batfly. Kau mengantar paketnya tepat waktu. Ya, masih ada sedikit kejutan lagi. Es krim Katy adalah yang terbaik. Ia sangat bersyukur saat aku mengantar paket. Jadi ia menyisakan beberapa untuk kita. Menjadi bagian tim penyelamat terkadang sangat menguntungkan. Waktunya aku latihan. Aku akan jadi anime car terkuat di dalam timku. Oke, Draco. Lompat ke arah tebing kecil itu. Dan latihanmu selesai untuk hari ini. Tidak,
Tidak. Oh, ayolah. Sepertinya aku butuh sedikit bantuan di sini. Hai, Trekodile. Apa kabar dirimu di sana? Aku tak apa, Johnny. Aku sedang asyik berlatih di gurun pasir dan kupikir mengapa yang lain tak ikut ke sini denganku juga. Aku sedang bersantai di tebing. Mungkin mereka bisa menurunkanku dan mungkin kita bisa berkumpul, ya kan? Treko, apa kau ada dalam masalah? Aku dalam masalah? Yang benar saja lah, kawan. Oke, biarkan aku menelpon yang lainnya. Hai, Johnny. Willopon, Bulldozer, Trekodile sedang ada di gurun pasir dan firasatku berkata sepertinya ia ada dalam masalah. Tentu saja. Kami akan ke sana, Johnny. Apa kau lihat dirinya, Bill? Eh? Ye. Apa? Lucu sekali. Sebenarnya aku bisa kok turun kapanpun yang aku mau. Aku hanya pergangan. Tentu saja kau bisa. Ayolah, Bulldozer. Ayo bawa ia kembali turun. Kau tahu apa? Aku tak butuh bantuanmu. Ayolah. Kau akan terlihat tuh, Trekodile. Ayolah, Willowbent. Ayo pergi ke bawahnya agar bisa menangkapnya jika ia jatuh. Ayo lakukan ini. Ya. Aku bisa kan? Siapa yang tertawa sekarang, teman-teman? Teman-teman? Tolong! Tolong! Bulldozer, Eleven, kau ada di mana? Reko, di bawah bebatuan ini. Kau harus menolong kami sekarang juga. Apa? Bagaimana kau bisa ada di bawah situ? Yang benar saja. Oh, aku paham. Aku yang menyebabkan ini semua. Oke. Itulah satu-satunya jalan keluarnya. Tapi aku butuh sedikit bantuan. Johnny, apa kau bisa mendengarku? Trekodile, apa kau tak apa? Bulldozer dan Willowfin ada dalam masalah. Aku sudah mencoba semuanya sendirian dan mereka terkena dampaknya. Aku butuh power up untuk turun dari tebing ini dan menolong mereka. Kita tak punya banyak waktu ya, Trekodile. Segera persiapkan dirimu. Ayo lakukan ini. Aha. Aku segera datang, teman. Willowbent, Bulldozer, apa kalian tak apa-apa? Kami tak apa, Treko. Tapi kami tak bisa bergerak. Aku tak berniat memaksamu. Tapi aku sedikit takut di ruangan sempit. Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Kau berhasil juga, Trekodile. Kau menyelamatkan kami dari masalah yang sebenarnya kau buat sendiri. Tapi kau menyelamatkan kami. Aku minta maaf, teman-teman. Jika aku tak terlalu sombong, aku tak akan membahayakan kalian dari awal. Jangan khawatir, teman. Kami juga minta maaf ya. Kami juga tak seharusnya menertawakanmu. Aku hanya ingin jadi animator terbaik di dunia. Tapi ternyata aku tak bisa melakukannya sendirian. Itu tak penting lagi, Treko. Kau sudah meminta bantuan saat kau membutuhkannya. Dan kau membantu temanmu saat kita butuh kau. Itu membuatmu jadi animator terbaik di seluruh dunia. Kau benar.
aku adalah anime karakter keren dari semua. Ya. Oh. Terima kasih sudah membantu kami, Bulldozer. Kami tak akan mampu melakukannya tanpa bantuan darimu. Bukan suatu masalah, Bob. Tak ada yang Bull tidak bisa lakukan. Kami tahu, benar kan Demo Lizard? Demo Lizard? Apa? Bob, tidak. Aku harus menelpon Johnny untuk meminta bantuan. Bulldozer, apa kau sudah bisa membantu Bob? Kita punya masalah serius, Johnny. Aku tak tahu bagaimana, tapi teman kita membeku. Aku butuh teman yang lain untuk menyelidiki ini. Aku paham. Jangan khawatir, Bill. Bantuan akan segera datang. Hai, Johnny. Batfly, Bulldozer butuh bantuanmu di dalam area konstruksi. Siap untuk membantu, Johnny. Kami akan segera tangani ini. Sepertinya ada situasi yang aneh di bawah sini. Batfly, aku sangat senang kau ada di sini. Aku akan bebaskan teman kita dan kita akan temukan ulah siapa semua ini. Hai Bob, apa kabarmu hari ini? Hari ini sangat dingin. Kau telah bebas sekarang, Demolizer. Jangan khawatir teman-teman, kalian akan kembali hangat dalam sekejap. Sekarang ayo kita selidiki. Biarkan aku mengecek langitnya, siapa tahu aku bisa mendapatkan sesuatu. Itu adalah sebuah mesin pembeku, sangat dekat dengan tempat persembunyiannya Vicky. Tempat persembunyian Vicky? Sepertinya terasa ada yang aneh di sini. Lihatlah siapakah itu? Beri pelajaran, Billy Boy. Para anime loser, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Sedikit ucapan terima kasih tak akan rugi, apa kau tahu? Baiklah, selagi kau ada di sini, bantu aku untuk mematikan mesinnya ya. Mesinmu? Iya, aku menciptakannya untuk membuat es krim selamanya, tapi mesinnya mulai rusak. Jika kau ingin mematikannya, kau harus memencet tombol itu. Dan harus cepat. Kita beruntung benda itu belum menyadari kita. Apa menurutmu kau bisa memukul dengan bumerangmu, Batfly? Kita agak jauh dengannya. Serahkan saja padaku, Bill. Aku bisa melakukan ini. Oh, sedikit lagi. Batfly. Wow. Ayolah, aku harus bisa lebih cepat. Terbanglah, Batfly. Terbanglah. Ini buruk sekali. Jika aku tak mau meleset, aku harus jadi lebih dekat. Hai, Batfly. Apa yang kau butuhkan? Johnny, mesin pembeku lah yang membuat semua kekacauan ini. Aku sedang menanganinya, tapi aku harus bisa lebih cepat. Apa kau bisa membantuku? Tentu saja bisa. Aktivasi power-up-mu. Akan mulai. Jangan mengacau dengan teman-temanku, dasar sampah besi. Rasakan ini. Hore, bullseye. Kau melakukannya. Aku tak percaya akhirnya kau berhasil. Ya. Tapi kita punya masalah yang lain di sini. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi jangan merasa terbiasa ya.
Terima kasih teman-teman, kalian membebaskanku. Sebenarnya tadi itu Vicky. Baiklah, sekarang pergilah dari propertiku ini, Anima Dam-Dam. Jah. Oh.